hari ini kita mulai menanam seperti di daerah-daerah yang lain. Setelah panen tidak diberi jeda karena masih ada air banyak, segera ditanam. Dan yang saya senang di sini memakai pupuk organik yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia. Kurang lebih 1000 hektar. Semuanya organik dan biaya untuk pupuknya yang biasanya per hektar bisa sampai 5 sampai 6 juta per hektar, di sini hanya antara 100 sampai 500 ribu per hektar. Ini yang saya kira kalau bisa dikembangkan di daerah yang lain seperti yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia, ini akan banyak mengurangi kos yang harus dikeluarkan petani dan tidak ketergantungan kepada pupuk-pupuk kimia. Organik itu bagus, Pak. Hasilnya bagus dan untuk tanaman juga bagus. Nah, bedanya kalau kimia harganya kan mahal. Nah, kalau organik lumayan rendah, Pak, harganya. Senang sekali bisa Bapak kunjung ke sini. Senang, Bu, senang, cepat senang. Iya, kemen saya tani itu bisa maju, terus itu pupuknya lancar, itu hasilnya bisa naik, terus minta yang gitu loh, yang baik aja. Senang sekali, bahagia sekali bertemu dengan Bapak Jokowi, Presiden Indonesia, Ibu. Enggak ada persiapan apa-apa. Enggak bisa tidur. Alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah, seneng sekali. Seneng sekali ya. Seumur-umur baru ini ya, itu bisa ketemu Presiden langsung, jabatan langsung itu ya. Alhamdulillah.